penjual buah makanan hewan Taman Safari. Sebelum kita memasuki Taman Safari Bogor, di sebelah kiri jalan banyak penjual buah makanan untuk hewan Taman Safari. Salah satu yang unik dari Taman Safari adalah kita bisa memberi makan langsung pada hewan koleksi yang berkeliaran di taman. Tapi buah-buahan itu harus kita beli dulu di luar Taman Safari, sehingga ini berkah tersendiri bagi penjual buah-buahan seperti pisang dan wortel. Semua pengunjung Taman Safari pasti suka memberi makanan kepada hewan koleksi. Mereka membeli buah-buahan tersebut sebelum masuk Taman Safari. Harganya juga murah dan ramah di kantong, sehingga terjadilah hubungan mutualisme, saling menguntungkan. Pedagang untung, hewan Taman Safari kenyang, dan pengunjung puas karena dapat berinteraksi dengan hewan koleksi. Para penjual di kiri jalan masuk Taman Safari dengan ramah menawarkan jualan mereka kepada setiap mobil pengunjung yang lewat. Wajah-wajah gembira menyambut pengunjung yang sudah mulai ramai. Ini teh. Ya, makasih teh ya. Ya. Ini 25 nih kalau mau ya. Bisa dikukus ini Mas. Ditebusin. Rezeki orang ini penjual makanan untuk hewan di Taman Safari. Wortel dengan pisang. Ini jual makanan untuk hewan-hewan Taman Safari. Rupanya masih banyak sini oh yang jualannya. Kalau wisata nih banyak lah peluang. Bakar sampah. Iya. Itu mudah terbakar lu, semara deh.